Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Holy Holiday. Pada kesempatan video kali ini, aku akan ajak teman-teman jalan-jalan di daerah Peak 2 atau Pantai Indah Kapuk. Kita mau melihat destinasi wisata yang baru banget soft opening di tanggal 31 Januari tahun 2024. Ini masih fresh banget dan ini destinasi wisata ruang terbuka. Cocok sekali untuk jalan-jalan, ataupun di tempat ini juga tersedia kafe dan restoran yang bisa teman-teman nikmati kulinernya di tempat ini. Baik, kita langsung masuk saja. Di sebelah sini ada kolam-kolam ya, dan ada hiasan-hiasan juga, lampu-lampu bulat di ini adalah area lobby, salah satu pintu masuk. Di tempat ini bisa menunggu untuk para pengunjung yang menunggu mobil ataupun menunggu jemputan dari driver. Oke, ini adalah area utama dari Orange Group Pantai Indah Kapuk 2 ini. Ini suasana taman hijau dan tentunya sangat asri dan sejuk sekali. Ini suasana di sore hari ya, pada hari Minggu ini suasananya seperti ini. Di sebelah sana juga ada restoran. Dan di tengah-tengah ada jembatan yang sangat estetik banget. Dan di sini ada Pauli Cafe. Ini adalah salah satu cafe yang sangat ramai sekali untuk pengunjungnya. Kita lihat ini, di depan ada tempat duduk dengan payung-payung cantik. Dan di sini tengah-tengah ada satu tempat makan yang unik sekali tentunya. Dan kita mau lihat ini suasana di jembatan. Jembatan ini adalah salah satu spot foto favorit bagi para pengunjung yang datang di tempat ini. Di sebelah sana ada Sushi Tea, restoran Sushi Tea yang hobi makan sushi bisa datang kemari. Dan ini tempatnya masih sangat baru sekali. Dan ini para pengunjung selalu memanfaatkan spot foto ini untuk bersuah foto di tempat ini. Baik yang muda dan yang tua, pokoknya wajib banget untuk datang di tempat ini bersuah foto di jembatan ini sebagai ikon dari Orange Group Peak 2 ini. Di antara jembatan, di bawah jembatan ini juga ada kolam yang dengan cantiknya dibuat air mancur. Dan kita lihat suasana dari Pauli de Cafe. Ini kafenya cantik banget. Dan ini adalah pengunjung yang sedang bersuah foto dengan gaya masing-masing. Ini adalah kolam yang cantik sekali dengan air mancur, tentunya membuat suasana menjadi estetik. Dan ini adalah suasana di jembatannya yang sangat ramai sekali untuk para pengunjung datang kemari untuk bersuah foto. Oke, kita lanjut akan jalan-jalan. Dan di tempat ini juga diperbolehkan untuk membawa hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan tentunya sangat nyaman sekali tempatnya. Ini sangat bersih sekali karena memang untuk Orange Group ini masih sangat baru sekali. Dan ini banyak tersedia spot-spot foto untuk para pengunjung yang suka bersuah foto dengan spot-spot foto yang instagramable banget tentunya. Selain bisa jalan-jalan bersuah foto, di sini juga bisa berbelanja, menikmati wisata kuliner yang tersedia di restoran ataupun kafe-kafe di Orange Group ini. Kita lihat di sebelah sini ada toko piring cantik. Ini piringnya bentuknya unik-unik dan banyak pengunjung yang mungkin penasaran, ingin tahu seperti apa ataupun piring-piringnya seperti apa.
ini coraknya juga motifnya macam-macam, bisa dipilih sesuai keinginan. Kita tidak usah masuk ya ke area toko piringnya, kita akan lanjut di area sini. Ada area playground, walaupun areanya tidak luas namun cukup menampung untuk anak-anak yang bermain di tempat ini. Disediakan juga ini area bermain untuk anak-anak yang sedang berkunjung bersama keluarga di tempat ini. Kita lihat di sebelah sini juga ada arena bermain juga di sebelah sini. Oke, ini ada satu keluarga yang membawa hewan peliharaannya. Cantik banget ini. Anjingnya dikasih pakaian, sudah kayak yang punya juga, rapi banget. Mau jalan-jalan di Orange Grove Pantai Indah Kapuk 2 ini. Di sini juga banyak ini anjing-anjing yang bersama majikannya. Kita lihat ini suasana di area playgroundnya seperti ini teman-teman. Ramai sekali ya di sore hari, di hari Minggu. Dan ini ada bola yang dilambungkan ke atas. Ini Orange Grove, ini menjadi ikon dari tempat wisata ini. Tempat wisata gratis, jadi kalau dari jauh ini kelihatan balon-balon udara ini. Jadi seperti inilah kira-kira suasana dari Orange Grove, tempat wisata terbaru di Peak 2. Ini mungkin bisa menjadi alternatif sebagai wisata gratis bagi warga Jakarta yang ingin berlibur, bersantai, menikmati suasana alam terbuka sambil berjalan-jalan, berfoto, dan menikmati kuliner yang ada di tempat ini. Kita lanjut sebelah sini. Di sini ada motor Vespa dengan ini toko minuman ya, toko minuman es krim kalau saya tidak salah. Kita lanjut di sebelah sini juga tersedia food hall-nya teman-teman. Jadi yang mau jajan minuman ataupun cemilan-cemilan bisa datang di food hall-nya. Dan ini areanya lumayan luas loh, kalau untuk jalan-jalan juga cukup capek. Di area depan food hall-nya ini ada penjualan durian teman-teman. Yang hobi makan durian boleh mencicipi durian dulu. Di sebelah sini tersedia banyak sekali. Dan ini adalah pintu masuk ke food hall-nya dengan dekorasi Imlek teman-teman. Dan kita intip, suasana di dalamnya juga ramai. Kita lihat di dalamnya ada dekorasi Imlek juga masih berlangsung ini dengan naga merah. Oke, kita tinggalkan area food hall-nya, kita mau jalan-jalan lagi di area Orange Grove ini untuk mengeksplor area-area lain bagaimana. Dan ini suasananya semakin malam semakin ramai untuk pengunjung yang datang di Orange Grove ini. Kita sudah kembali ke area kolam lagi ya. Kolam dan jembatan menjadi spot foto favorit bagi para pengunjung. Dan di area sebelah sini juga tersedia beberapa restoran dan kafe. Kita mau jalan ke arah kiri. Dan ini ada gapura dengan hiasan bunga-bunga dan lampion. Ini juga bisa dijadikan spot foto bagi para pengunjung yang datang di tempat ini. Oke, kita mau explore ke area sebelah sini. Di sini ada apa saja? Ini kalau malam kayaknya lebih cantik ya, dengan lampu-lampu yang menggantung. Ini suasana sore hari aja udah cantik banget, apalagi di sore hari ataupun malam hari ini tentunya suasananya lebih sejuk dan syahdu lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di area pinggir. Di sini ada sungai, ini sungai buatan ya, tapi cantik banget. Ini bisa dijadikan tempat jalan-jalan juga bagi para pengunjung yang datang di Orange Grove ini. Yang mau berolahraga juga bisa, mungkin jogging-jogging di tempat ini, lari-lari kecil di tempat ini.
Jadi ini adalah salah satu tempat yang menjadi tujuan para pengunjung juga untuk berfoto di tempat ini. Ini banyak ya untuk pengunjung yang ingin menikmati suasana sore di tepi sungai, dan ini lampu-lampunya bergoyang. Kalau malam-malam juga ini pasti bagus juga ini untuk suasana di tempat ini. Dengan lampu yang menyala dengan bergoyang-goyang pasti lebih bagus dilihatnya. Dan ini suasana di tepi pantainya. Banyak para pengunjung yang menikmati suasana sore hari di tempat ini dengan suasana sejuk. Selain menikmati suasana sungai, di sini juga para pengunjung juga bisa bersuafoto dengan latar belakang, dengan memilih latar belakang yang bagus tentunya dengan sesuai keinginan. Ini kita lihat suasananya juga ramai di tempat ini. Ada juga para pengunjung yang sedang duduk-duduk di tepi sungai untuk menikmati suasana sore hari, suasana matahari tenggelam di tempat ini. Oke teman-teman, dari area sungai kita akan kembali ke area tengah lagi untuk melihat bagaimana suasana di tempat ini. Ternyata semakin ramai ya. Jadi bagaimana nih teman-teman yang sudah mengikuti jalan-jalan saya di Orange Group Peak 2 ini, apakah kalian berminat untuk datang liburan santai di tempat ini untuk menikmati suasana liburan di ruang terbuka dengan beberapa restoran dan kafe yang bisa dinikmati dengan spot-spot foto yang menjadi favorit para pengunjung? Ini banyak sekali yang tentunya sangat instagramable dengan konsep yang baru, liburan di ruang terbuka hijau dengan udara sejuk menyatu dengan alam. Seperti inilah suasana dari Orange Group Peak 2. Ini suasana terbaru ya. Selain jalan-jalan menikmati suasana pemandangan alam di Peak 2 ini, para pengunjung juga bisa berbelanja karena di sini juga ada tenan-tenan yang tersedia menjual pakaian. Ini seperti kita lihat, ini adalah toko pakaian, dan tentunya di hari Minggu ini di sore hari ada pertunjukan live musik teman-teman. Ini suasana di area live musik di sore hari sambil menikmati kuliner, menikmati makanan, ataupun ngopi-ngopi sambil menikmati pertunjukan live musik dan menikmati sunset juga. Baiklah teman-teman, kita akan menikmati suasana di area tengah lagi, tempat yang menjadi favorit bagi para pengunjung yang datang di Orange Group ini adalah jembatan ini teman-teman, menjadi spot foto favorit dan tentunya banyak yang mampir untuk melakukan swafoto. Kita nikmati dulu suasana di tempat ini ya, untuk melihat para pengunjung yang sedang berfoto ria di tempat ini.
Baiklah teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini untuk melihat suasana dari Orange Group ini sebagai destinasi wisata terbaru gratis di daerah Peak 2. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk memberikan informasi tentang tempat liburan yang ada di Peak 2 ini dan tentunya bisa menghibur kalian yang sudah mengikuti jalan-jalan bareng channel Holy Holiday. Jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa dong, ayo bantu like video ini, subscribe juga channel Holy Holiday, nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Holy Holiday. Sekian dulu, terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng channel Holy Holiday. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.